Di tengah panasnya perang antara Israel dan Palestina, kini beredar kabar bahwa Israel memiliki rencana gila. Pasalnya Israel akan membangun sebuah kota baru bernama Nova untuk menggantikan Gaza. Kabar tersebut dibagikan sejumlah pengguna media sosial, termasuk Alex Daniel, seorang pengusaha dengan pengikut lebih dari 133.000. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan gambaran imajinasi tentang bagaimana kota Nova setelah dibangun. Ia pun mengklaim bahwa kota tersebut akan menggantikan Gaza. "Saya mempersembahkan kepada Anda kota wisata dan liburan baru di selatan yang akan segera dibangun di Israel, Nova," tulis Alex dalam keterangan di unggahannya. Gambaran kota Nova tersebut menunjukkan gedung-gedung tinggi dan kawasan yang sangat berkembang. Menurutnya, kota tersebut utamanya akan menjadi objek wisata.